faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini merupakan perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Kita akan mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan menggunakan pohon faktor. Nah, kita akan belajar mencari faktorisasi prima dari bilangan 20. Nah, ingat 20 kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 20 dibagi 2 yaitu berapa? 10. Kita tuliskan hasilnya di samping. Lalu 10 ini masih bisa kita bagi lagi yaitu dengan 2, hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang kita lingkari bilangan primanya. 2, 2, 5. Nah, faktorisasi prima ini dapat kita singkat dengan FSP. FSP dari 20 yaitu. Nah, sekarang cara menulisnya bukan hanya ditulis 2 dan 5, tetapi kita tulis semua dan kita beri tanda kali, yaitu seperti ini, friends. 2 dikali 2 dikali 5. Nah, ini merupakan faktorisasi prima dari 20. 2 kali 2 kali 5. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. 2 pangkat 2. Kenapa kok 2 pangkat 2? Karena 2-nya ini ada 2, sebanyak 2. 1, 2. Makanya kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini juga. Inilah cara mencari faktorisasi prima dari 20. Oke, contoh yang lain dalam menentukan faktorisasi prima suatu bilangan. Buana mempunyai bilangan yaitu 45. 45 ini termasuk ganjil ya. Jadi kita mencarinya ke atau kita bagi ke bilangan yang paling bilangan prima paling kecil yaitu 3. 45 kita bagi 3 berapa? Betul, 15 kita tuliskan di sampingnya. 15 masih bisa dibagi lagi. Masih berapa? 3 dan 5. Ingat, setelah itu kita lingkari bilangan primanya. 3, 3, 5. Lalu kita akan menentukan faktorisasi primanya. FSP dari 45 adalah berapa? 3 dikali 3 dikali 5. Atau dapat dituliskan bagaimana, friends? Betul sekali, karena 3-nya ada 2, maka kita dapat menuliskan 3 pangkat 2 dikali 5. Inilah cara menentukan faktorisasi prima suatu bilangan. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Bye-bye.